itu lagi. Oh iya. Makanya enggak tadi gua mau ketepak tadi. Jangan itu. Ungkap dari Satreskrim Polresta Bogor Kota. Yang pertama adalah kasus penggelapan dan yang kedua adalah kasus senjata tajam. Yang pertama kasus penggelapan ini terjadi di Hotman Tajur Kota Bogor yang dilakukan oleh karyawannya bagian manajer waktu itu tanggal 15 Maret 2024 yang bersangkutan bekerja sudah selama 1 bulan di Hotman tersebut. Kemudian yang bersangkutan mengambil uang dari locker tempat di mana dia bekerja sebanyak total 172 juta lebih. Nah, yang bersangkutan mengambil uang tersebut tidak hanya satu kali saja ya. Yang pertama 50 juta, yang kedua 90 juta dan seterusnya. Uang 50 juta yang pertama digunakan untuk judi online. Kemudian 90 juta dan seterusnya itu digunakan untuk membayar hutang, diantaranya hutang untuk judi online tersebut dan juga untuk membeli motor, membeli laptop, membeli handphone dan lain sebagainya. Pelaku tersebut dalam pelariannya ya, mulai dari daerah Ciampelas, kemudian Garut, kemudian ke Purwokerto, menginap di hotel 1 minggu sampai dengan 1 bulan dan juga menginap di rumah temannya. Nah, yang bersangkutan kita terapkan dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara penggelapan. Demikian. Ini adalah CCTV ya, kemudian barang bukti terkait ya. Ini ada handphone, ada laptop ya, kemudian motornya sedang perjalanan dari sini, kemudian dari Purbalingga menuju Kota Bogor. Pak Kapolres, ya. Motifnya melulu keranjingan judi online atau gimana? Di antaranya, ya, jadi yang bersangkutan ini keranjingan judi online, meminjam uang dari teman-temannya untuk bermain judi online. Dan ketika tidak ada, yaitu hutang, ya, dan untuk melunasi hutangnya mengambil uang di mana tempat dia bekerja. Sudah bekerja lama di Hotman itu? Di 1 bulan. Oh, baru 1 bulan? Iya. Ya. Uang cash ini ditemukan di mana kemarin? Yang uang di sisa ada yang bersangkutan. Oh, ada di tasnya. Iya. Ya. Izin komandan. Ya. Tengah ya. Ya. Pelaku tunggal ya, enggak? Pelaku tunggal. Dia enggak libatan yang lain ya? Enggak. Jadi rekan-rekan tersangka ini dia bekerja di Hot Ramen yang di Tajur ini sebagai manajer, yang mana tugas dan tanggung jawab manajer adalah menyetorkan uang hasil penjualan dari restoran ini ke bank. Kemudian pada saat terjadinya peristiwa tersebut, uang setoran dari kasir ini yang dia setorkan kepada manajer ini dia simpan di dalam locker. Kunci locker tersebut dipegang oleh si tersangka ini. Jadi orang yang memiliki akses untuk mengakses uang setelah setoran dari kasir adalah yang bersangkutan. Atas niat yang sudah tidak baik, dia ambil uang-uang tersebut untuk kepentingan pribadi, yang mana akhirnya berhasil kita tangkap di wilayah Jawa Tengah pada tanggal 25 April. Kemudian sudah sempat meminta keterangan Pak Hotman. Jadi untuk yang melapor ke Polresta adalah manajemen pusat ya dari perusahaan Hot Ramen ini, yang mana memiliki kuasa dari direksinya, ya, bukan langsung dari Bapak Hotman Paris. Tapi mengelakkan. Jadi setelah dia mengelakkan, dia melarikan diri ke wilayah Bandung, seperti disampaikan sama Bapak Kapolres, wilayah Bandung, kemudian Garut, kemudian Purwokerto, Purbalingga. Sendiri ya, tanpa ada teman. Oke. Ini mana manajer? Manajer.
nu botak lah. Ngalangur gaul. Jadi manajer atau apa?